teman-teman di daerah timur Indonesia yang sudah lebih dahulu sekitar pukul berarti sekarang 15.30 di sana. Kita bersyukur bisa berkumpul bersama-sama di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendiskusikan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Iman Sugema yang merupakan lead scientist dari The Fed Lab. The Fed Lab, Financial and Economics Data Science Laboratorinya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Sengaja kita berikan tidak ada S-nya, karena kalau kita berikan ada S-nya, kalau tidak ada S-nya nanti kita menyaingin The Fed-nya US gitu ya. Jadi The Feds pakai S, kalau The Fed-nya Amerika kan rasanya tidak pakai S. Bapak Rektor, rasanya tadi ada Rektor dari Rektor juga gabung, kemudian Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis yang bergabung di dalam AVB dan juga yang belum bergabung di AVB. Terima kasih untuk kehadirannya, Ibu Bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Event ini menjadi penting sebagai satu bagian di mana kontribusi para peneliti kita untuk bisa bersama-sama memberikan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan bidang ilmu kita. Pada siang hari ini, Dr. Iman Sugema akan menyampaikan COVID solver yang itu melalui proses yang cukup panjang dan intensif dari Dr. Iman Sugema, dari Pak Iman, saya sampai Pak Iman, saya sebut Pak Iman saja. Perenungan yang cukup panjang, diskusi yang cukup mendalam, beliau rasanya juga kurang tidur untuk menyelesaikan bagaimana formulasi ini kemudian bisa bermanfaat kepada kita semua, utamanya pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dan Profesor Tony Bakhtiar, beliau adalah mathematician yang juga akan memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Mas Iman. Dan selanjutnya nanti pada pukul 2, Bapak Menristek Profesor Bambang Brojonegoro akan bergabung bersama kita. Demikian juga Rektor IPB Profesor Arif Satria akan bergabung bersama kita untuk bisa bersama-sama memberikan keynote-nya. Bahan keynote sudah kami siapkan dan akan kami share kepada Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, kami mohon nanti pada saat pemateri menyampaikan makalahnya atau menyampaikan hal-hal temuan-temuannya, nanti kita akan sementara mute dulu untuk yang tidak berbicara. Nanti juga akan ada semacam demo dari software COVID solver ini oleh Pak Iman. Untuk tanya-jawab nanti akan kita berikan setelah Pak Menteri, Pak Rektor bergabung, karena bisa saja Ibu Bapak juga ingin menanyakan bagaimana kira-kira peran dari Kemenristek berkaitan dengan inovasi dan penelitian-penelitian sehubungan dengan COVID-19 ini. Tentunya kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga kita juga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tapi Amin. Seringkali satu hal yang kami sampaikan, yang selalu kami sampaikan, situasi new normal di kita berkaitan dengan knowledge sharing ini menjadi luar biasa. Tidak ada sekat waktu dan batas ruangan, kita bisa bertemu di mana saja, kapan saja untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan baru, untuk menyampaikan hal-hal baru pada semuanya. Seluruh dunia bisa mengakses webinar-webinar menarik, bisa kita akses secara free. Saya kira ini hal yang baik, sehingga peran perguruan tinggi tidak menjadi menara gading, tapi betul-betul bermanfaat bagi semuanya. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya persilahkan langsung Pak Iman Sugema untuk menyampaikan COVID solver, apa itu COVID solver, bagaimana proses estimasinya, bagaimana Ibu dan Bapak dan juga semuanya nanti bisa menggunakan software ini di mana saja, kapan saja, selama di notebooknya, selama di komputernya, selama di HP-nya ada Excel. Silakan Pak Iman, waktu saya berikan ke Pak Iman Sugema. Pak Iman? Halo Pak Iman. Oke, okay, ya. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa yang akan saya paparkan ini adalah sebetulnya merupakan proses yang tiba-tiba ya, tiba-tiba karena ada corona. Kalau nggak ada corona, virus corona, saya nggak akan mendevelop COVID solver ya. Jadi tentunya kembali ke perjalanan hidup saya mendevelop software. Jadi tentunya software COVID solver itu tidak akan bisa kita cepat buat kalau kita tidak memiliki modal awal di bidang apa software development ya, terutama di bidang statistik dan ekonometrik. Nah, karena itu nanti yang akan saya presentasikan adalah highlight mengenai solvernya itu sendiri. Kalau boleh saya share makalahnya. Nah, ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke. Okay. Sudah. Oke. Okay. Jadi full screen ya. Oke. Okay. Jadi apa itu COVID solver? Sebetulnya COVID solver itu adalah sebuah software untuk melakukan data fitting, ya data fitting atau estimasi parameter dari model-model pandemik atau model-model epidemik. Ya. Kesulitan selama ini para peneliti atau bahkan policy makers itu adalah dalam mengestimasi parameter. Parameter berdasarkan data-data yang ongoing dan kemudian quality dari datanya itu sendiri kan kemudian apa ya, bukan tidak akurat ya, tetapi lebih reliability of the data itu menjadi masalah. Nah, saya tidak akan membahas itu, kualitas data dan lain-lain, tapi saya coba untuk membantu pemerintah di manapun, apa di Indonesia, apa di Amerika atau di apa di Australia atau di manapun, untuk secara cepat bisa melakukan satu monitoring data, ya, monitoring situasi, kemudian dan yang kedua melakukan evaluasi secara cepat juga day to day, melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Ya. Dan karena itu mereka harus punya pengetahuan bagaimana cara assess kebijakan apa yang paling berpengaruh terhadap pengendalian COVID-19. Nah, semua bahannya untuk apps-nya COVID Solver itu bisa di-download di alamat yang ini. Ya, di alamat ini. Kemudian, basically apps ini hanya tersedia dalam Excel. Jadi, ini Excel-nya kita add in ya dengan COVID Solver, semua perhitungan berada di Excel. Nanti tentunya ada alasan tersendiri kenapa kita menggunakan Excel ya. Kemudian user guide juga bisa di-download di page saya, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Untuk material hari ini itu juga bisa di-download di web page saya. Oke. Okay. Sekarang kita mulai dulu dari policy issue ya. Jadi sebelumnya saya kan lebih perhatian untuk melakukan pemodelan teoritik mengenai interaksi antara masyarakat ya dengan COVID-19 ya, apa dinamika yang terjadi gitu loh. Saya coba pahami itu dengan melalui pemodelan epidemik ya. Gitu. Nah, tapi kemudian justru yang paling banyak respons dan banyak memberikan pertanyaan itu adalah para bupati, gubernur, wali kota yang kebingungan bagaimana caranya untuk mengendalikan COVID-19 ya. Dan tentunya dapat dipahami, jangankan apa wali kota atau bupati, bahkan seorang presiden di Amerika Serikat sekalipun kan bukan hanya bingung, tetapi juga bisa membingungkan masyarakat kan gitu, ya enggak. Nah, ada satu masalah di ya, pemerintahan lokal gitu,
yaitu satu kemungkinan besar epidemiologis itu di daerah itu nggak ada, tidak tersedia. Dokter tentunya ada ya, tapi dokter dengan epidemiologis beda. Virologis juga mungkin nggak ada. Bahkan ketika saya tanya ke mereka, apa Anda tahu model epidemik? Ya, mereka sama sekali tidak punya pengetahuan mengenai itu. Padahal sangat sulit untuk merumuskan policy dalam situasi yang serba cepat. Nah, kemudian di berbagai level juga, apa di internasional, apa di nasional ya, tiba-tiba saintis itu bicaranya apa hal-hal yang besar, kemudian yang membingungkan masyarakat ya, dengan tentunya sophisticated language ya kan. Nah, saya kira berbagai diskusi antar expert, antar apa saintis within apa scientist community itu baik-baik saja. Tetapi kalau kemudian itu terbuka di depan televisi dan sebagainya, justru menambah kebingungan di level pengambil keputusan di level yang rendah, ya kan? Karena begini, coba Anda bayangkan sesuatu isu yang baru membutuhkan respons policy yang cepat dan kemudian terjadi berbagai macam diskusi yang itu tidak bisa dicerna, ya kan, secara sistematis. Karena apa? Karena expert sendiri ngomongnya dalam language masing-masing. Saya sebagai ekonom bicara dalam bahasa ekonomi, ya kan. Kemudian ahli epidemic, ya, epidemiologis bicara dengan bahasanya sendiri. Ahli politik bicara dengan bahasanya sendiri. And yet itu menjadi seolah-olah berdebat di depan publik dengan bahasanya masing-masing dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa isi dari diskusi tersebut. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika kalau saya lihat di apa berbagai TV channel ya kan, itu sama sekali tidak produktif ya. Nah, kemudian juga terjadi apa yang disebut kurang transparannya ya, kurang transparannya bagaimana para expert ini come up with numbers. Ya kan, tentunya Anda pernah dengar bahwa yang akan mati di seluruh dunia itu adalah sekitar 60 juta orang. Ya kan? Gitu. Nah, but there is no transparency about how do you calculate the things, ya kan? Gitu. Ya. Atau kita sering dengar bahwa lockdown itu jauh lebih efektif dibandingkan social distancing atau physical distancing, ya kan, dalam mengatasi COVID-19 ini. But there is no such thing as, tidak ada yang menunjukkan bukti-bukti yang secara ilmiah bisa diverifikasi, ya. Nah, karena itu kita sebetulnya membutuhkan sebuah tools, ya, yang memungkinkan satu kita bisa mendesain kebijakan, ya kan? Kedua memonitoring keadaan, dan ketiga kita membutuhkan tools untuk mengevaluasi setiap kebijakan. Evaluasi ongoing ya. Jadi misalkan sekarang apakah PSBB ini sudah efektif atau belum? Apa dosisnya harus ditambah atau enggak? Itu kan harus ada tools-nya. Nah, COVID solver ini adalah menyediakan tools seperti itu. Tentunya dengan pengertian bahwa pemakainya harus relatif mengerti apa itu epidemic model. Jadi kita mencari solusi dalam bentuk software. Dan karena memang di level pemerintahan daerah, kemudian di level civil society, ya kan, bahkan di level akademik sendiri, kalau saya buat model dan kemudian software, ya misalkan dalam bahasa R, ya kan, atau MATLAB, ya kan, tidak semua peneliti dan tidak semua akademisi, tidak semua policy makers akrab dengan MATLAB, dengan R, ya kan gitu. Nah, karena itu salah satu solusinya adalah memasukkan solver ini ke dalam Excel atau Microsoft Excel. Sehingga seolah-olah menjadi lebih sederhana. Walaupun calculation di dalamnya, algoritma di dalamnya kompleks, ya kan gitu.
Tapi itu urusan saya, ya kan? Urusan user adalah bagaimana menggunakan solver ini. Ya. Jadi tiga kegunaan solver ini yaitu sebagai basis, satu untuk merancang policy, merancang response, ya kan? Tentunya Anda harus tahu dulu model apa yang akan digunakan. Ya, minimal user itu belajar mengenai epidemic model. Ya. Yang kedua, bagaimana melakukan estimasi atau data fitting. Nah, ini berguna untuk melakukan monitoring setiap hari. Ya, kan data mengenai COVID-19 ini kan selalu terupdate setiap hari. Karena itu, estimasi kita bisa diupdate setiap hari. Dan karena diupdate setiap hari, kita bisa memonitor sebetulnya parameter-parameter apa yang sedang berubah, ya kan gitu. Ketiga adalah karena kita bisa memonitor perubahan dalam parameter, maka kita akan bisa mengevaluasi atau menentukan mana kebijakan yang apa efektif dan mana kebijakan yang tidak efektif gitu. Oke. Jadi kita mulai dengan policy, scientific policy formulation and evaluation ya. Jadi dan ini sebetulnya sudah banyak best practice-nya di bidang development economics ya. Nah, kalau kita coba kita masukkan ke dalam pemecahan masalah COVID-19 ini ya. Satu ada 6 tahap ya, yaitu satu memutuskan model apa yang paling akut yang tepat ya, apakah SIR apa SEIR, SEIR ya kan, atau SIRS dan lain-lain ya, bisa pilih salah satu. Tetapi kalau untuk apa COVID-19, the most popular model is SIRS model ya. Kemudian estimate the parameters yang kedua ya, yang ketiga design policy measure and sequence, yang keempat monitor the situation day to day, kemudian melakukan yang kelima evaluasi, dan keenam melakukan relaksasi. Ya, relaksasi kebijakan. Nah, relaksasi ini tentunya juga harus berurutan ya. Kalau kita tahu parameter impact sebuah policy terhadap parameter itu seperti apa, maka kita bisa mengurutkan sebetulnya secara aman apa yang harus direlaksasi lebih dahulu. Direlaksasi belakangan apa gitu ya. Kira-kira software ini arah kegunaannya ke sana ya. Oke. The epidemic modelnya tentunya Anda bisa memilih apapun model Anda yang Anda prefer. Kasus yang sekarang ini untuk kasus virus ya, itu pada umumnya atau yang paling populer itu SIR model ya. S itu stand for susceptible ya, I itu infectious, dan R itu remove ya. Jadi ada 3 kompartemen di dalam model ini. Populasi dibagi 3, yaitu mereka yang rentan atau susceptible, kemudian yang kedua adalah yang menularkan virus atau infectious, dan yang ketiga adalah yang dikeluarkan dari sistem, either karena dia meninggal atau dia sudah imun, ya punya imunitas. Jadi model ini memilah populasi itu ke dalam 3 kompartemen itu. Nah, transfer rate dari susceptibles ke infectious itu sebesar beta. Ya. Dari infectious ke remove itu sebesar gamma. Dan total infection atau total perubahan dalam infectious dan perubahan dalam infection adalah sangat tergantung pada transfer rate ini ya. Nanti selisih antara keduanya. Nah, kira-kira model itu seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan berbagai macam modifikasi dan lain-lain ya. Nah, kalau dalam difference equation, nanti mungkin kita akan diskusikan secara apa, secara tersendiri mengenai ini, ya kan? Formulasinya adalah seperti ini, dan saya tidak akan terangkan lebih lanjut untuk sekarang, ya kan? Tapi yang ingin saya kemukakan adalah, karena saya sebagai ekonom terbiasa dengan difference equation, dan untuk computer programming juga kita lebih banyak menggunakan difference equation. Ya. Bisa dengan, bukan bisa apa, memang pada umumnya kalau mathematician
itu lebih prefer ke differential equation. Hanya saja karena ini masalah kebiasaan ya. Tapi software saya itu sebetulnya lebih ke difference equation. Estimate to parameter. Nah, ini nanti akan saya demokan ya. Saya akan demokan bagaimana untuk melakukan estimasi parameter. Kita coba aja sekarang ya. Pak Nunung, apa harus sekarang ininya demonya? Halo. Oke ya. Ya, Pak Rektor, ini Pak Rektor juga sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Rektor Profesor Arief Satria. Saya sambil menunggu Pak Menteri. Pak Iman, kalau tidak keberatan pada saat nanti Pak Menteri supaya tahu prosesnya juga bagaimana? Iya, iya. Maksud saya sekarang perlu enggak untuk di apa di demokan. Di demokan kepada teman-teman bagaimana cara mengestimasinya itu. Atau nanti belakangan. Ya, belakangan ya, Pak. Nanti okay. Demonya khusus ya. Oke. Okay. Demonya khusus ya. Jadi oke. Okay. Semua komponen dari solver ini bisa di-download di sini ya. Di alamat page saya. Mudah-mudahan sih enggak overload ya page-nya gitu. Karena biasanya traffic-nya lumayan. Nah, ini prepare the data. Kalau Anda punya data misalkan mungkin akan yang saya kemukakan sekarang ini understanding the data ya, bukan hanya prepare. Nah, kalau di dalam model definisi variabel itu tentunya berbeda dengan apa yang ada di publikasi data. Ya. Contohnya misalkan cases ya, itu kan yang dimaksudkan itu adalah confirm case atau identified case ya. Jadi data itu hanya memuat mereka jumlah orang yang teridentifikasi atau terkonfirmasi mengidap COVID-19 ya. Nah, berarti ada yang tidak terkonfirm ya kan, di statistik ada type 1 and type 2 error ya kan, ya itu sudah pasti ada. Dan pasti di semua negara juga tidak ada data mengenai berapa jumlah unidentified atau unconfirmed case ya kan. Nah, ini harus kita pahami ya. Nah, confirmed case ini atau identified case ini bisa kita definisikan di model ya, mohon maaf, di model itu sebagai misalkan RT atau apa recovered ya kan. Kenapa sih kita memodelkannya sebagai recovered bukan sebagai infectious ya kan? Makanya kita mesti mengerti ya, karena apa, karena once you are identified ya kan, you are no longer infectious ya kan, Anda diisolasi, Anda dimasukkan ke ICU ya kan. Berarti yang teridentifikasi di situ, yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang sudah being removed dari status infectious, ya kan? Ya, baik secara klinis maupun secara sosial. Ya, secara klinis maksudnya ya karena dia apa sudah menunjukkan simptom, kemudian dan dia apa harus dirawat di rumah sakit, ya kan? Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menginfeksi di luar yang berada di rumah sakit tersebut kan. Jadi perbedaan antara model, definisi model ya, definisi model dengan data itu harus kita mengerti betul ya. Karena definisi di model itu tidak sama dengan di data ya. Oke. Tapi nanti untuk khusus untuk data dan aplikasi di Excel dan lain-lain, mungkin saya harus memberikan waktu khusus untuk training for expert lah ya gitu. Nah, equation-nya sendiri harus Anda buat di notepad untuk di copy paste ke Excel nantinya ya gitu. Atau bisa diketik langsung di Excel-nya, bisa nanti saya tunjukkan gitu ya. Tetapi Anda harus mengerti how to model. Kenapa sih Anda harus menulis model itu sendiri? Karena satu, kita ingin Anda mengerti model.
Kedua, kita ingin menciptakan fleksibilitas, ya kan? Model itu bisa aja dimodifikasi berbagai macam ragam, ya kan? Ketiga, bukan hanya memodifikasi, tapi mungkin Anda punya model sendiri, ya kan? Punya equation sendiri harus dimasukkan, ya kan? Jadi solver ini sifatnya general. In fact, pada kenyataannya solver ini tidak hanya bisa menghandle modeling epidemic, ya kan, atau epidemic model, tetapi any kind of difference equation modeling, ya. Makanya nanti saya di algoritmnya menggunakan ELSE algorithm, ya. Nah, dan ini berarti sebetulnya solver ini tidak terbatas untuk COVID, untuk epidemic atau penyakit apapun, tidak hanya terbatas, tapi solver ini sebetulnya berguna untuk any kind of model which involve difference equation, persamaan apa difference atau persamaan beda. Dan buat ekonom kan sebetulnya banyak sekali kita menggunakan difference equation, apalagi kalau di macroeconomics, ya. Nah, ini prosedur estimation-nya kira-kira seperti ini. Nanti di Excel nanti saya tunjukkan lah, ya. Tetapi kalau Anda nanti ada hasilnya, ya, beta itu berapa, misalnya apa, gamma itu berapa, ya kan? Nah, Anda tinggal untuk policy formulation kan gampang. Kalau Anda tahu beta, gamma, ya kan? Kemudian ingin mengendalikan delta I, ya kan? Ya. Ini S susceptible diketahui nya mudah, ya kan, yaitu jumlah populasi, ya kan, dikurangi infectious, ya udah S, ya kan, udah terdefinisi sendiri. Nah, ini dengan model yang sederhana ini atau reduced form equation seperti ini kan kita bisa melakukan policy formulation, yaitu kalau ingin mengurangi beta ya kurangi contact rate, ya kan, yaitu dengan melakukan social distancing, physical distancing, whatever, ya kan. Kalau ingin mengurangi susceptible population bagaimana caranya, ya kan, yaitu dengan work from home dan lain-lain, ya kan, gitu, meliburkan sekolah. Kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi infectious person, ya, dengan karantina dan lain-lain. Nah, itu nanti akan punya dampak feedback effect terhadap parameter-parameter ini. Ya. Feedback effect terhadap parameter-parameter. Nah, karena itu, saya kasih contoh hitungnya sederhana aja, ya. Kalau kita sudah punya estimasi mengenai reproduction numbers, ya, taruh kita punya basic reproduction number itu 3. R0-nya 3. Ya. Dan ini umum, ya, tiga ini untuk COVID-19. Kemudian kita ingin merumuskan, okay, kita akan memaksa atau bukan memaksa, akan meminta masyarakat untuk stay home, tinggal di rumah. Ya kan? Tinggal di rumah. Terus bagaimana? Kira-kira outputnya akan seperti apa? Yaitu, kalau 80% tinggal di rumah, ya kan? Berarti kan yang berkeliaran itu 20%. Ya kan? Jadi reproduction number-nya itu berkurang dari 3, ya kan? Kalau 3 dikali 20% menjadi hanya 0,6. Ya. Jadi dengan satu policy, ya, satu policy measure yaitu work from home atau stay home, ya kan, kita bisa menduga sebetulnya sejauh mana kebijakan itu akan berpengaruh terhadap penyebaran virus. Nah, hitungan-hitungan seperti ini kan perlu di apa? Perlu diestimate. Dan tentunya syaratnya adalah berapa estimasi kalau di COVID-19 beta per gamma, ya, apa? Sorry, beta per gamma, ya.
beta per gamanya berapa. Nah, ini bisa difasilitasi di software ya. Kemudian, nah, kalau untuk monitoring, memonitor situasi, kita menyediakan fasilitas apa yang disebut rolling estimation. Jadi saya bersyukur sekali karena punya pengalaman, bukan punya, ya sebagai ekonom dididik, ditrain, ya kan, dan juga ditempa untuk selalu memperhatikan apa yang disebut structural break. Ya, structural break. Nah, structural break itu bisa diestimasi dengan apa yang kita sebut dengan moving atau rolling, ya kan, estimation. Atau bisa juga dengan threshold estimation, ya. Jadi, pada prinsipnya sampel itu dibagi beberapa skat. Ya, di beberapa skat. Nah, di COVID solver ini juga disediakan fasilitas untuk rolling estimation untuk mengukur sejauh mana terjadi perubahan dalam parameter. Misalkan beta, gamma itu berubah ke arah mana, apakah naik atau turun, ya kan gitu. Nah, itu kita trace melalui rolling estimation ini. Nah, fungsinya untuk apa? Satu, untuk memonitor situasi, apakah reproduction number ini sedang naik atau sedang turun. Ya, kalau beta per gamma itu kan reproduction number, ya kan? Kalau betanya naik, berarti reproduction number-nya sedang naik. Kalau reproduction number sedang naik, itu alamat buruk, berarti kan sedang exponential growth. Nah, kalau misalkan kita bisa mengupayakan beta per gamanya itu atau reproduction number-nya itu bisa ditekan di bawah 1, ya kan? Maka epidemic ini by definition bisa dikendalikan. Kira-kira begitu. Nah, selama itu reproduction number-nya lebih dari 1, maka akan bagi siapapun relatively akan sulit untuk mengendalikan epidemi. Ya. Jadi cukup sebetulnya kita mengerti satu istilah atau memonitor satu parameter yang disebut effective reproduction numbers. Ya. Nah, ini contohnya hasil estimasi kita. Di Amerika, saya tidak ingin mengkritik Trump ya, karena Trump nggak punya relevansi dengan saya gitu ya, atau mengkritik Perdana Menteri Australia ya, tidak relevan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa di Amerika mereka kehilangan 2 bulan untuk bisa mengendalikan secara apa firm ya, untuk bisa mengendalikan ini secara firm ya. Ini adalah kenaikan reproduction number. Ingat loh, reproduction number itu bukan hanya definisi klinis atau definisi medis atau definisi epidemiologi, tetapi itu adalah definisi sosial. Karena apa? Virus itu menyebar pada orang. Ya kan? Kalau orang itu kemudian tidak dikasih peringatan, tidak diberi pengetahuan, dan bahkan cenderung ngeyel, kan gitu. Ngeyel, ya kan di Indonesia juga banyak yang ngeyel. Enggak apa-apa, pokoknya ini virus itu ciptaan Allah, ya kan, ciptaan Tuhan. Masa kita takut sama virus, kita cuma takut sama Tuhan, kan begitu. Nah, itu likely kalau punya sikap seperti itu, maka reproduction number-nya akan naik, shoot up, ya kan. Apalagi kalau punya pemimpin yang ignorance, oh, nanti gampang, it will go away. Eventually, one day it will go away, gitu kan gitu. Kita banyak kuat sekali di antara pemimpin dunia yang justru di awal-awal meremehkan. Nah, karena itu reproduction numbers naik. Begitupun di Australia. Ya kan? Nah, konsekuensinya dia harus mengkompensasinya dengan a very large measures, ya kan, seperti lockdown. Ya, ini efek dari lockdown. Jadi untuk melakukan hammering, karena sudah terlambat 2 bulan atau dalam kasus Australia kurang lebih 1,5 bulan terlambatnya menghandle ini, maka harus dilakukan measure yang lebih tough, yang lebih keras. Ya. Indonesia bagaimana? Ada nggak cost of ignorance-nya? Yip, mana?
Nah, kalau kita bandingkan antar negara, yang ini adalah Australia. Ya. Yang ini Indonesia. Tuh. Ya. Dan ini adalah US. Ya, US ini telat banget ya melakukan responsnya. Melakukan responnya telat banget. Australia relatif telat, ya. Kemudian Spain juga relatif telat. Tapi beruntung karena reproduction numbernya relatif kecil. Jadi kalau dari grafik ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu lebih duluan melakukan respons. Ya. Dan karena lebih duluan melakukan respons, kita tidak harus melakukan respons yang terlalu berlebihan seperti di Amerika dan di Australia. Itu poin saya. Nah, situasi sekarang gimana? Kira-kira situasi sekarang adalah baik untuk kasus Indonesia, Australia, Amerika, Italia, we are in the same situation in terms of reproduction numbers. Reproduction numbers-nya itu kira-kira sama, more or less 1. Kalau more or less 1, kita berada dalam situasi apakah ini akan terkendali atau tidak terkendali. Ya, kalau ke atas 1, berarti dia tidak akan terkendali. Di bawah 1, akan terkendali. Nah, pengalaman di Korea, ya, pengalaman di Korea, untuk menekan sampai di bawah 1, misalkan sampai 0,5, itu perlu waktu yang relatif lama. Perlu waktu yang relatif lama. Jadi kita masih harus terus menekan reproduction number itu di bawah 1. Dan bukan tidak mungkin negara seperti Australia atau Amerika bisa menekan ini jauh lebih cepat dibandingkan kita. Kalau mereka menemukan cara atau social engineering yang tepat untuk apa mengendalikan situasi apa sosialnya. Tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa semakin kita telat melakukan respons, ongkosnya semakin mahal, ya kan? Karena semakin besar upaya yang harus dilakukan di kemudian hari. Indonesia agak beruntung karena relatif cepat. Nah, di pertengahan Maret sampai akhir Maret apa sih yang kita lakukan? Simpel sebetulnya. Satu, isolasi diri. Isolasi mandiri ya. Dua, mulai saat itu ya. Kedua, kita meliburkan sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ya kan? Ketiga, kemudian pegawai negeri work from home. Ya. Hanya itu saja yang kita lakukan sebetulnya. Dan sebetulnya itulah kebijakan yang paling berpengaruh secara efektif bisa mengendalikan penularan virus. Ya. Tentunya dari sisi apa epidemiologi atau virologi mestinya ada alasan bahwa oh, kenapa sih kebijakan itu cukup efektif, ya kan gitu. Nah, tapi walaupun di national level itu sudah cukup baik, ya dinamika di daerah ini kan berbeda-beda. Contohnya, misalkan walaupun sudah turun semuanya, pada umumnya daerahnya sudah turun ya, ya. Tetapi akhir-akhir ini ada kenaikan reproduction numbers di dua daerah, yaitu Banten dan Jawa Barat. Saya tidak tahu apa penyebabnya ya, tapi somehow nanti kita cari. Tetapi kalau dinamika daerah ini tidak seragam atau malah ada yang cenderung memburuk, ya kan? Maka kan situasi nasional itu adalah agregat dari daerah, ya enggak? Dan kuncinya adalah sebetulnya di daerah, pengendalian di daerah. Kalau dinamika daerah ini tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka jangan harap figure di level nasional kemudian enggak akan relatif baik. Walaupun sekarang we are ahead of United States atau Australia atau Italia sekalipun ya. Nah, apa sih yang bagus dari model kita ini? Ya, kita bisa menentukan daerah mana sih yang relatively oke, ya, relatively bagus dalam mengendalikan virus, ya kan? Ini Bali misalkan ya. Ini Bali yang merah. Dan ini adalah Sulawesi Selatan.
Cenderung turun terus reproduction numbers-nya. Ya. Artinya apa? Ya, kita nggak usah bicara muluk-muluk belajar ke luar negeri dan lain-lain untuk mengendalikan masalah ini. Ya, kalau di level kepala daerah cukup bicara antar kepala daerahnya saja, misalkan para gubernur, ya cukup ngontak gubernur Bali atau gubernur Sulsel, ya kan? Bagaimana sih mereka bisa berhasil sejauh itu? Jadi best practice ada loh secara lokal, ya gitu. Nah, apakah itu berhubungan dengan culture atau tidak? Ya itulah subjek dari penelitian kita. Mungkin kalau dari segi kegunaan untuk solver kita itu seperti itu nantinya. Nah, ini mungkin akan saya presentasikan the ingredients ya. Else algorithm. Algoritma dari solver ini ya. Else itu singkatan dari Euler Least Square Elasticity. Kalau Euler mungkin untuk matematik, apa orang matematik sudah terbiasa ya. Least Square juga untuk orang matematik, statistik, ekonomi sudah terbiasa. Tapi kalau elasticity ini lebih common di kalangan ekonom. Ya, lebih common di kalangan ekonom. Nah, saya nggak tahu ya apakah metode seperti ini common digunakan di matematik. Ya. Karena saya menghitung least square-nya itu berdasarkan elasticity. Ya. Oke, tapi akan saya terangkan ya. Jadi, nah yang perlu saya highlight di sini bahwa else ini bukan regression method. Ya. Jadi else itu bukan metode regresi, tetapi adalah metode data fitting. Ya, data fitting, model itu di fit ke data. Ya, model itu di fit ke data. Nah, artinya kalau di dalam analisis regresi kan ada dependent variable, independent variables, ya kan? Kalau di sini nggak ada, ya semua variable di fit ke data, nggak ada kejelasan mana dependent, mana independent variable, ya kan? Yang kita cari adalah optimal apa parameter yang optimal, optimisasi di parameter. Nah. Algoritma yang kita pakai ini adalah data fitting khusus untuk difference equation. Untuk difference equation. Nah, dan ada satu kesulitan kalau kita menggunakan solver yang sifatnya generik. Ya, sifatnya generik. Kalau di R itu kan solvernya optim. Kalau di apa atau kebalikan ya, kalau di MATLAB itu optim set. Hah? Optim set, ya kan? Nah, ini ada kesulitan tersendiri karena the size of error itu cenderung besar. Sedangkan atau di dalam magnitude number-nya itu kan besar, ya kan? Tapi kalau parameter itu relatively kecil. Dan harus selalu positif. Nah, oleh karena itu untuk menyiasatinya, saya mendefinisikan sum square residual itu bukan dalam bentuk aditif, editif. Ya kan? Kalau editif kan misalkan Y sama dengan X time beta plus error ya, itu editif. Ya kan? Biasa seperti regresi, ya kan? Kalau di dalam solver saya, dia multiplikatif, yaitu error equal to y over xb. Kira-kira begitulah. Maksudnya multiplikatif itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita definisikan x adalah sebagai data, dan x hat itu sebagai estimated ya atau fitted ya data atau x hat sebagai apa fitted data. Nah, maka rasio antara actual dengan fitted ya kan semakin dekat ke satu semakin bagus. Ya kan? Jadi error saya nyatakan dalam bentuk
rasio, bukan dalam bentuk seperti ini, apa editif ya gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ya, gradien itu otomatis adalah sebagai elastisitas, ya kan? Kalau kita definisikan ini adalah gradien, ya kan? Maka ini notasinya sama dengan elastisitas. Jadi untuk meminimumkan S, first derivative-nya adalah ds di theta times theta divided by S gitu ya. Jadi dengan formulasi seperti ini sebetulnya algoritma akan cenderung mengarah pada theta yang positif ya. Dan itu dalam model difference equation biasanya sudah direstrict ya kan. Kemudian size of perbedaan ya antara besaran theta atau besaran error dengan besaran parameter itu relatively comparable ya kan. Jadi condition number-nya tidak harus kita cek setiap saat ya. Ya, iterasinya maka berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk sampai saat ini kita hanya baru sampai ke steepest descent method ya, mencari gradien yang paling curam ya. Baru metode ini. Karena itu solver yang kita terbitkan ini belum ada standar error untuk parameter. Karena kita tidak bisa secara otomatis menggunakan P-nya ini sebagai pembagi untuk ke standar error ya. Nah, tetapi kalau mungkin kita bisa, bukan, saya akan mengupdate-nya dengan metode Gauss-Newton dan Marquardt, automatically standar error itu akan terhitung sendiri, artinya standar error parameter. Kalau standar error model kan sudah bisa kita hitung ya, sudah ada. Kalau standar error parameter belum bisa kita estimate, karena steepest descent method itu tidak menyediakan second derivative dari model ya, atau dari sum square error. Nah, kalau Gauss-Newton dan Marquardt itu menggunakan expected Hessian matrix. Jadi ya bisa kita derive standar error-nya. Mungkin itu saja, Pak Nunung. Baik, terima kasih Pak Iman. Ibu Bapak sekalian sambil menunggu Pak Menristek yang sebentar lagi ada pertemuan, apa sebentar lagi bergabung. Kita, Pak Rektor juga sudah bergabung dengan kita, tapi nanti beliau juga akan memberikan note-nya setelah bersama dengan Pak Menteri. Mas Prof. Tony Bakhtiar, silakan memberikan catatan-catatan atau justru melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Iman tadi. Silakan, Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Nunung. Pak Iman, selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Yes, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan sedikit komentar gitu atas apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iman. Yang pertama ini masih agak umum gitu, bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti dinamika penyebaran penyakit itu sendiri, kemudian faktor sosial, kemudian perilaku manusia, dan juga faktor ekonomi. Oleh karena itu, mustahil bagi kita untuk membuat keputusan tanpa bantuan model. Jadi adanya model ini saya kira sangat penting. Dan kita tahu dalam sejak pandemi ini merebak, model ini banyak bermunculan. Mungkin hampir setiap hari kita akan mengetahui banyak model. Ya. Model, ya karena kenapa banyak model muncul? Karena banyak pertanyaan untuk dijawab begitu. Tapi sejauh yang saya pahami, tidak ada satu model yang bisa menjawab banyak pertanyaan. Karena ini berkaitan dengan akurasi begitu. Kalau untuk menjawab banyak pertanyaan, maka model harus terus diupdate, diperbarui dengan data-data yang lebih baru begitu.
Nah, kalau saya bisa merangkum model-model yang bermunculan itu ada setidaknya tiga. Yang pertama itu adalah model penyebaran penyakit. Jadi disease transmission model, kemudian model peramalan forecasting. Ini untuk menjawab atau memprediksi apa yang akan terjadi di hari depan gitu. Dan juga model strategik, yaitu model yang digunakan untuk menguji beberapa senario. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh intervensi ini akan berhasil gitu ya. Jadi model strategik ini berguna untuk decision making. Nah, apa yang diajukan oleh Pak Iman ini? Selamat bergabung Pak Menteri. Ya. Selamat bergabung. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Menteri. Ini kami lanjutkan sedikit Pak Menteri. Ya, setelah silakan, itu silakan. Pak Rektor dan ya, silakan lagi. Ya. Saya lanjutkan Pak Nunung ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Iman ini merupakan apa support teknik begitu untuk mendukung model yang lebih besar, yaitu Pak Iman mengajukan teknik pendukaan parameter dan pengepasan data terhadap model. Ya, seperti kita ketahui untuk melakukan pengepasan model atau itu diperlukan dua hal. Yang pertama itu adalah solver untuk menyelesaikan model, kemudian yang kedua optimizer, ini untuk menentukan nilai parameter yang paling optimal. Dari apa yang disampaikan Pak Iman, saya melihat bahwa kelebihan dan kekurangan pendekatan yang dipilih oleh Pak Iman ini terletak pada kesederhanaan. Kelebihannya itu sederhana, kekurangannya juga sederhana menurut saya. Ya. Yang pertama kelebihannya, yaitu bahwa model yang dipilih Pak Iman ini sederhana, SIR begitu, model SIR gitu. Ini model yang paling sederhana. Pertama, ya mungkin ada model SI saja begitu, tapi ini model yang paling sederhana yang pertama kali diajukan untuk dinamika penyebaran penyakit. Nah, tapi karena sederhana itu jadi mudah untuk diinterpretasikan, mudah untuk dipahami. Seperti tadi yang Pak Iman sampaikan melalui reproductive number tadi. Kemudian kesederhanaan yang kedua ini terletak pada metode pendukaan parameternya, yaitu dengan algoritma ELF tadi. Ya, Pak Iman memberikan sedikit twist begitu bahwa error tidak dihitung berdasarkan additive operation melainkan multiplikatif. Tentu saja ini masih perlu dikaji karakteristik matematisnya ya, apakah lebih bagus, apakah konvergen lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan yang ketiga Pak Iman ini memilih Excel. Ya, semua orang bisa Excel begitu ya. Meskipun ya dibungkus dalam interface begitu, tetapi ya kalau kita ingin bisa dibongkar dengan mudah untuk mengetahui proses apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian kekurangannya juga karena model terlalu sederhana. SIR itu ya dibangun atas asumsi populasinya konstan, kemudian populasinya tertutup, kemudian tidak ada kelahiran dan kematian, kemudian parameternya beta dan gamma itu konstan. Semuanya ini tidak dipenuhi dalam situasi COVID saat ini. Ya. Tetapi ya Pak Iman sudah memberikan kemungkinan bahwa model bisa di-extend ke model yang lebih rumit. Tetapi kalau kita misalkan modelnya lebih rumit, itu arti mungkin dengan menambah kompartemen expose misalkan, itu artinya parameternya lebih banyak. Begitu parameternya lebih banyak, maka yang harus diestimasi juga lebih banyak. Errornya mungkin juga akan bertambah. Kemudian tentang kekurangan dari estimasi parameternya. Saya kira kalau kita melakukan estimasi parameter, memiliki margin terhadap hasil estimasi itu saya kira sangat penting. Maksud saya adalah Pak Iman tadi belum menyampaikan apakah ada semacam goodness of fit coefficient gitu, atau mungkin semacam selang kepercayaan atau confidence interval. Ya, kalau dalam pendukaan parameter yang lain, misalkan saja bukan minimisasi error, tetapi maksimisasi likelihood, maka kita punya sebaran data. Nah, dari sana kita mungkin bisa menurunkan selang kepercayaan. Tetapi, ya,
di luar itu saya melihat Pak Iman berusaha untuk mengeksplor banyak manfaat dari model yang sederhana, yaitu dengan melalui bilangan reproduksi dasar. Tadi Pak Iman mungkin belum sempat menjelaskan, jadi bilangan reproduksi R0 itu adalah rata-rata banyaknya kasus baru yang ditimbulkan oleh satu orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, threshold dari R0 ini adalah lebih dari satu atau kurang dari satu. Kalau lebih dari satu itu berarti wabah masih ada. Tetapi kalau R0 kurang dari satu, maka kita berharap, kita bisa berharap bahwa wabah itu akan menghilang. Gitu. Kemudian juga Pak Iman menunjukkan rolling estimation tadi, ya. Artinya melakukan serangkaian estimasi secara beruntun, datanya kemudian di-update terus dengan data yang lebih baru. Cara yang seperti ini, menurut saya seolah-olah memberi peluang bahwa parameter beta dan gamma ini menjadi fungsi dari waktu, gitu, bukan sekedar konstan. Sehingga kita bisa melihat perkembangan dari penyakit itu sendiri. Jadi parameter menjadi lebih dinamis, ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Pak Nunung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan tadi sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan COVID solver yang dihasilkan oleh Pak Iman Sugema. Dan sebelum Pak Menteri menyampaikan, izinkan juga kami melaporkan peserta yang ikut kurang lebih 530, Pak Menteri, dari berbagai perguruan tinggi, juga ada mahasiswa. Kami lihat ada kolega kita di Australia dan di Jerman juga bergabung, sehingga harapannya ini betul-betul memberikan outreach yang luas bagi seluruh masyarakat. Untuk kesempatan sebelum Pak Menteri menyampaikan keynote-nya, mohon izin Pak Rektor, apakah sudah siap untuk bisa memberikan catatan-catatannya juga? Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Permadi Brojonegoro, yang alhamdulillah luar biasa pada hari ini di tengah kesibukannya berkenan untuk video conference dengan kita untuk ikut launching the FEDS Lab, Financial Economic Data Science, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Saya hormati Pak Dekan Rem, Mas Nunung, Pak Iman Sugema, Pak Tony, dan juga peserta semuanya. Coba saya lihat mungkin ada beberapa rektor yang hadir juga. Pak Irhas, Pak Iman, dicari Pak Irhas, Pak Iman. Yep. Dari Rektor UPN. Nah, sekalian, tentu kami di kala COVID ini, insya Allah inovasi-inovasi terus kita hasilkan. IPB berusaha hadir untuk dengan inovasi-inovasi yang ada dalam berbagai disiplin ilmu. Kami juga baru saja kemarin menyelesaikan kajian modeling dengan CGE, dampak COVID terhadap ekonomi, baik makro maupun mikro, termasuk terhadap pangan, yang insya Allah akan segera kami presentasikan juga. Dan hari ini tentu kami senang sekali karena Pak Iman Sugema, seorang ahli moneter kita, muncul dengan sebuah gagasan yang sangat bagus sekali, yang sangat bermanfaat dengan istilah COVID solver, yang memberikan aplikasi-aplikasi sederhana melalui Excel. Sesuatu yang complicated kemudian dibuat sederhana agar bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan soal COVID ini. Memang lab ini menjadi penting, karena apa? Karena kalau kita lihat empat paradigma perkembangan sains, itu biasanya didasarkan pada satu theoretical science, ada juga experimental science, ada juga computational science, dan terakhir adalah data science. Dan sekarang adalah kita berada di era big data, di era data science, sehingga inovasi-inovasi yang kita hasilkan juga kita harapkan bisa menyesuaikan dengan tren ini. Tentu data science ini kan banyak sekali aplikasinya, ada di e-commerce, ada di manufacturing, ada di banking, finance, transportasi, healthcare, dan saat ini kita juga sudah melakukan berkenaan analisis menggunakan data instrumen ilmu data untuk health, karena ini penting sekali untuk solusi COVID ini. Dan kalau kita lihat berbagai perguruan tinggi terkemuka sekarang sudah memulai dengan data science. Di IPB sendiri kami juga sudah membuka prodi, Pak Menteri, prodi ilmu statistik dan ilmu data, statistika dan data science. Ini baru kami buka tahun ini untuk S1 maupun S2. Ini bagian dari respon kita terhadap perkembangan yang ada.
Nah, yang menarik lagi sekarang adalah bahwa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen juga sudah mulai mengembangkan economic data science. Jadi, economic data science ini saat ini sudah berkembang di Stanford University, kemudian juga di Tilburg University, dan ketiga di IPB University ini. Dan saya kira dengan adanya lab ini, the FEDS Lab FEM IPB ini, akan bisa mengembangkan pengetahuan di bidang financial, ekonomi, dan manajemen dengan basis data science. Kemudian juga akan menghasilkan juga aplikasi-aplikasi big data dalam pengambilan keputusan, pengembangan software, pengambilan keputusan cerdas, yang smart decision, kemudian juga tentu kita akan mendorong kerjasama dengan berbagai perguruan lain dalam pemanfaatan data, serta kontribusi data mining, bidang financial, ekonomi, dan manajemen untuk dapat diakses publik secara luas. Nah, sehingga dalam masa pandemi COVID ini, The FEDS Lab saya kira sangat penting sekali kehadirannya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saya ucapkan selamat kepada Pak Dekan dan juga kepada Pak Iman Sukema yang luar biasa pada hari ini sudah muncul dengan sebuah inovasi baru. Selama ini inovasi-inovasi selalu identik dengan inovasi yang tangible, inovasi yang berupa produk, bukan inovasi-inovasi berupa metodologi. Ini sebuah inovasi metodologi, sebuah inovasi software yang menghasilkan kita sebut sebagai COVID solver. Diharapkan COVID solver ini bisa segera bisa diaplikasikan oleh banyak orang karena mudah diinstal di Excel, dan kemudian tadi sudah dibahas oleh Pak Tony Bahtiar sebagai seorang pakar matematika IPB bahwa ini salah satu kelebihan adalah karena ini user-friendly, bagian sesuatu yang sangat-sangat complicated dibuat relatif lebih sederhana. Tentu ini adalah bagian dari kontribusi kami dari IPB, selain inovasi-inovasi lain, tadi sudah saya sampaikan, berbagai macam obat, sudah makanan anti-COVID sudah dihasilkan, dan kemudian juga inovasi-inovasi yang berkaitan dengan tadi riset-riset berdampak. Sekarang kami sudah merumuskan buka sistem logistik berbasis pada blockchain untuk bisa merumuskan problem distribusi dan data pasok pangan yang sekarang terhambat akibat dari kebijakan berkaitan dengan COVID ini. Dan terakhir ini sekali lagi, The FEDS Lab, FEM IPB, kita launching pada hari ini, dan sekaligus ini launching untuk COVID Solver karya Pak Iman Sukema, yang saya yakin beliau sangat luar biasa sebagai seorang ekonom, yang kemudian juga memahami modeling untuk bisa diaplikasikan untuk konteks isu yang saat ini menjadi isu aktual. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri yang sekali lagi hadir untuk bisa terus menyemangati kita bersama dan kemudian bisa meresmikan FEDS Lab FEM IPB hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arief Satria, Rektor IPB. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset Teknologi Kepala BRIN, mohon berkenan kiranya Bapak bisa memberikan keynote. Memang kami tahu pagi tadi Bapak juga baru saja selesai melakukan ratas dengan Presiden dan Menteri yang lainnya berkaitan dengan penanganan COVID. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan yang lain. Luar biasa Bapak bisa bergabung dan hadir di tengah-tengah kami. Apresiasi yang tinggi. Mohon Bapak berkenan untuk berikan keynote catatannya. Waktu kami persilakan. Silakan Prof. Bambang Brojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dekan, ya, segenap jajaran pimpinan IPB, Pak Iman Sukema, dan tentunya Bapak-Ibu para peserta FEDICON pada siang hari ini. Pertama tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Manajemen ya, kalau di IPB, Fakultas Manajemen. Ekonomi dan Manajemen IPB atas dikembangkannya FEDS ya, Financial Economics Data Science, dan sudah keluar juga dengan istilahnya model pertama yang dikembangkan oleh Pak Iman Sukema. Kalau melihat track record IPB, saya terus terang tidak terkejut kalau akhirnya muncul pendekatan data science seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu di IPB dari sejak dulu tradisinya itu sangat kuat di bidang statistik, ya, terutama pada zaman Pak Rektornya almarhum Prof. Andi Hakim. Dan kemudian juga yang di bidang sosial ekonomi, yang kemudian sekarang menjadi Fakultas Ekonomi, rata-rata mereka pun punya background kualitatif yang kuat. Sehingga dengan kombinasi ini,
Tidak mengherankan kalau salah satu inovasi yang dilakukan, apalagi dalam suasana ketidakpastian akibat COVID, adalah model yang mengembangkan data science. Tentunya kalau kita bicara model, saya ingat sekali waktu tahun ketiga mungkin di ekonomi UI, mulai belajar model, itu selalu disebutkan bahwa definisi model itu sebenarnya simpel. Definisi model adalah simplifikasi dari kenyataan. Nah, tentunya definisinya kelihatan sederhana, tetapi yang paling sulit adalah mensimplifikasikan kenyataan yang memang kompleks tersebut. Jadi memang diperlukan keahlian khusus, diperlukan studi yang sangat mendalam, sehingga kita bisa keluar dengan suatu model. Dalam hal ini, terutama dalam konteks COVID, tentunya kita harus bisa keluar dengan model di mana perekonomian harus berjalan dengan eksistensi dari COVID-19 itu sendiri. Apalagi kalau Bapak-Ibu perhatikan di screen, ya kita melihat bahwa meskipun barangkali ya syukur Alhamdulillah bahwa yang terjadi sekarang ini jauh di bawah flu Spanyol yang terjadi 100 tahun yang lalu, tapi tetap kita melihatnya tidak hanya sekedar dari statistik ya berapa yang bisa survive, berapa yang tidak survive, tapi yang barangkali menjadi penanda dari kondisi sekarang ini adalah kondisi ekonominya. Karena keberadaan dari COVID-19 dalam konteks ekonomi modern seperti ini ternyata sangat melumpuhkan kegiatan perekonomian. Padahal biasanya kegiatan perekonomian itu backbone-nya adalah kelancaran pergerakan orang dan barang. Kuncinya sebenarnya orang dan barang yang bisa bergerak dengan lancar. Nah, ketika salah satunya, yaitu orangnya terutama, ternyata tidak bisa bergerak dengan lancar, ternyata kita mungkin agak terkaget juga dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dan tidak hanya di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Nah, karena itulah kita harus bisa hidup dengan eksistensi dari COVID ini. Dan tentunya ketika membuat kebijakan, apakah terkait relaksasi, apakah terkait dengan apa yang menjadi action dari pemerintah, model seperti yang dikembangkan oleh Pak Iman Sugema ini tentunya akan sangat bermanfaat. Apalagi kalau kita lihat dari COVID ini, ya prediksi di Amerika salah satunya menyatakan bahwa kalau tingkat PHK di Amerika akibat COVID ini bisa mencapai 25% dari tenaga kerja yang ada di Amerika, tenaga kerja aktif sebelum COVID, maka mereka sudah menyamakan dampak ekonomi dari COVID ini dengan resesi, ya, resesi besar tahun 1929, ya, 1929. Jadi artinya kita ini sekarang ini berhadapan dengan dua hal yang besar, yaitu di satu sisi pandemik dan di satu sisi adalah resesi besar. Nah, dan kedua-duanya terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa dengan orang dibatasi pergerakannya, maka transaksi langsung, terutama yang di sisi retail dan jasa itu langsung terpengaruh. Begitu retail dan jasa terpengaruh, maka yang terjadi adalah penurunan daya beli secara signifikan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi secara signifikan. Kita bisa melihat bahwa karena orang itu dibatasi pergerakannya, maka sektor manufaktur misalnya, yang kita pikir harusnya tidak terlalu terpengaruh, itu pun mengalami drop yang cukup signifikan. Banyak pabrik yang terpaksa merumahkan karyawannya, atau bahkan mem-PHK. Bukan karena masalah COVID-nya yang membuat karyawannya tidak bergerak, tapi simply karena demand dari produk manufaktur itu yang menyusut luar biasa. Apalagi COVID ini berlaku secara global. Jadi istilahnya, kalau market Indonesia-nya kena, bukan berarti market lain bisa memberikan jawaban. Yang terjadi adalah semua market kondisinya sama. Sehingga akhirnya tidak ada jalan lain bagi perusahaan untuk scale down dan bahkan sampai me-layoff atau merumahkan karyawannya. Jadi kita lihat di sini model yang dikembangkan ini benar-benar harus bisa menangkap dampak ekonomi, terutama memang di
variabel terkait dengan PHK, ya, terkait dengan unemployment, di mana unemployment yang naik akan mengakibatkan income yang turun, dan income yang turun selain mengakibatkan orang miskin yang nambah, income yang turun otomatis juga akan mengaruhi konsumsi. Nah, konsumsi ini di mana-mana tetap merupakan backbone dari perekonomian. Karena konsumsi itu backbone dan dia terpengaruh, maka ekonominya yang kemudian terpengaruh dan kemudian berbalik lagi kepada kegiatan produktifnya. Jadi kita melihat di sini keseriusan akibat COVID ini tampaknya harus segera kita atasi. Ya. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa sudah mulai, ya termasuk di ratas tadi, ya sudah mulai ada pemikiran bagaimana ya caranya kita bisa survive ya dengan COVID. Ya, artinya tidak semata-mata kita mencari obat atau mencari vaksin. Ya, mungkin bisa saya share juga dengan teman-teman di sini. Ya, vaksin yang pasti sudah hampir pasti tidak mungkin tahun ini. Ya, kalau banyak yang mengklaim vaksin dia sudah sampai uji klinis, yang menjadi pertanyaan uji klinisnya itu yang berapa lama, ya? Dan dengan uji klinis yang begitu lama sampai benar-benar safe, atau apakah vaksin itu hanya untuk strain virus tertentu atau untuk semua strain, itu yang masih menjadi banyak pertanyaan yang menggantung, yang menyebabkan ketidakpastian. Sehingga semua mengatakan tidak mungkin ada vaksin bisa diproduksi dan dipakai atau dikonsumsi tahun ini. Paling cepat itu adalah tahun depan. Obat demikian juga. Kalau vaksin tidak ditemukan, sebenarnya kalau ada obat, barangkali itu juga bisa membuat orang lebih nyaman untuk berinteraksi meskipun ada COVID. Tapi juga dari pergerakan untuk riset obat ini ternyata juga membutuhkan waktu yang panjang. Karena kembali lagi, uji klinisnya itu yang selalu memakan waktu yang sangat panjang. Nah, dengan kondisi itu, maka kita tidak mungkin membuat model yang mengasumsikan bahwa COVID ini akan cepat selesai. Ya. Jadi, model ini kalau saya bicara exogenous variabelnya, variabel exogennya, ya berarti adalah kepada lamanya COVID ini belum bisa diatasi. Ya, jadi, itu exogenous variabel yang menurut saya menjadi kunci penting dari akurasi model. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ya, sering muncul, tapi itulah yang mengakibatkan COVID ini ya kita harus anggap sebagai sesuatu yang eksogen. Gak bisa kita anggap endogen, ya, karena kita belum tahu caranya mengatasi COVID ini. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan simpel, ya, apa yang dilakukan COVID terhadap paru-paru, kemudian apakah genetika mempengaruhi kerentanan, maksudnya ada orang yang gampang kena atau yang tidak kena, ya, kemudian bagaimana reaksi sistem kekebalan, ya, apakah orang yang memang sudah kebal itu untuk penyakit lain juga kebal terhadap COVID. Terus apa obat efektif? Nah ini aja belum ada jawabannya. Kalau bicara obat efektif hari ini, ya kalau Jepang bilangnya Avigan, kemarin Amerika bilangnya Remdesivir, ya kemudian ada yang klorokin, ada yang segala macam. Ya. Dan kemudian juga ingin saya share yang mengenai strain dari virus kita, ya dari whole genome sequencing yang kita kirim, tiga yang pertama kita kirim dari Eijkman, itu benar-benar pertama dari Indonesia, ternyata tiga-tiganya, kebetulan dari pasien yang ada di Jakarta, ya Jabodetabek, itu tidak ada yang match dengan tiga strain utama yang sudah teridentifikasi. Strain S, strain G, dan strain V. Ya, tiga-tiganya tidak masuk ke salah satu itu. Dia masuk kategori lain-lain. Ya. Kategori lain-lain yang lebih dekat dengan strain yang ada di Asia Selatan dan di Asia Timur. Jadi artinya kalau strain-nya ini belum clear dan kita masih harus butuh mengirimkan sequencing yang lebih banyak, maka obat yang efektif ini bersifatnya ini apa namanya situasional. Dia mungkin bagus untuk strain ini tapi belum tentu cocok untuk strain yang lain. Nah, kemudian pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah. Apa nih program intervensi kesehatan masyarakat yang harus dilakukan, ya, dan terus terang yang namanya PSBB segala macam itu adalah intervensi sebenarnya. Cuma saya yakin nanti dalam modeling, ya, intervensi kesehatan ini mungkin bisa diwakili oleh
besarnya anggaran yang diberikan untuk kegiatan penanganan COVID, ya kalau nggak salah 65T jumlahnya yang tahun ini, atau bisa dilakukan dengan action, ya. Jadi bisa dalam monetary term atau dalam bentuk action dari kebijakan terkait intervensi kesehatan. Nah, kemudian saya hanya ingin sedikit share apa yang sudah dan sedang kita lakukan, ya. Salah satunya yang juga melibatkan IPB itu adalah terapi yang dari serum, ya. Rencananya kita juga mau kembangkan sebagai cara untuk mengatasi atau dealing dengan COVID. Nah, saya nggak tahu apakah upaya-upaya riset ini bisa menjadi, ya, istilahnya bagian dari model, ya. Mungkin sesuatu yang sifatnya, ya, mungkin eksogen. Artinya, adanya temuan dari riset di bidang tertentu, ini akan bisa mengurangi dampak dari COVID. Misalkan, kalau kita menemukan terapi plasma misalnya, plasma convalescent misalnya, nah itu barangkali kalau terapinya sudah terbukti, ini bisa meningkatkan kesembuhan, ya kalau meningkatkan kesembuhan berarti jumlah yang meninggal itu bisa berkurang atau bisa diminimalkan, dan itu membuat dalam tanda petik orang menjadi lebih berani untuk hidup dengan COVID. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa menjadi bagian dari model, karena menurut saya ini menarik juga untuk melihat bagaimana upaya manusia itu kemudian mempengaruhi perilaku dia dalam kondisi COVID. Ya. Nah, lanjutnya, nah saya ingin menekankan mengenai pentingnya data. Ya. Jadi setuju sekali bahwa data science ini harus dikembangkan, dan khususnya pada kondisi hari ini, tepat sekali kalau model pertama yang dikembangkan Pak Iman tadi adalah bicara tentang COVID. Karena dalam sejarahnya, data itu penting untuk memahami dan menyelesaikan masalah pandemi. Ya. Nah, ini yang menyampaikan justru ya yang sudah dari zaman Yunani dulu, ya Hippocrates, yang dikenal sebagai father of medicine, dan boleh dibilang epidemiologis yang pertama. Ya. Yang menyatakan pentingnya data dalam memahami dan menyelesaikan masalah pandemik. Jadi, sudah clear masalah pandemik ini bukan hanya masalah obat, vaksin, ilmu kesehatan, tapi juga masalah pentingnya data. Jadi, menurut saya keberadaan facts dan modelnya Pak Iman ini sangat timely. Nah, ini contoh mengenai bagaimana data ini kemudian bisa menyelesaikan masalah pandemi yang sebelah kiri, ya, yang kasus kolera. Ya, enggak, coba. Yang kasus kolera. Nah, di kasus kolera ini, kejadiannya tahun 1850. Kolera ini, seperti kita tahu, adalah salah satu pandemi yang pernah ya memakan korban cukup banyak ya pada waktunya. Nah, pada tahun 1850, ketika kolera itu menyebar, semua orang berasumsi ini airborne. Ya. Kolera itu, kita tahu ya, itu penyakit perut lah. Kalau kita bilang sakit perut, itu kira-kira mirip kolera. Nah, pada waktu awalnya berkembang, itu dianggapnya airborne. Sampai kemudian, ada orang namanya John Snow menyangkal teori airborne tersebut. Menyangkalnya bukan dengan another theory, dia menyangkalnya dengan data. Data apa yang dia pakai? Data air yang diminum oleh para penderita kolera. Dari data tersebut, ya, di mana dia menggunakan, itu ada peta area, ya, peta area pada abad ke-19, ya, di mana di situ terlihat di mana saja ada penderita kolera, maka kemudian si John Snow itu berhasil mengidentifikasikan ada pompa air di Broad Street, ya, salah satu jalan di situ, di London, sebagai sumber penyakit. Ya. Jadi bayangkan, dia tidak melakukannya dengan teori after teori, jadi bukan berdebat ala ilmuwan murni teori A berhadapan dengan teori B, tetapi dia langsung straight to the data. Dan dari data dia menemukan bukan airborne, tapi dari air. Dari mana dia tahu kalau air? Dia lakukan pendataan mengenai kualitas air yang diminum oleh para penderita kolera. Ternyata berasal dari satu istilahnya pompa air di Broad Street tersebut. Nah, ketika dia kemudian menghilangkan kejadian di pompa tersebut, maka jumlah koleranya langsung menyusut. Jadi yang paling penting akhirnya teorinya terbentuk karena data. By evidence. Evidence-nya adalah bukan airborne, tapi dari
kualitas air. Air yang kotor, air yang jorok itulah yang menyebabkan terjadinya kolera. Ya. Nah, yang kedua, ini yang terkait flu burung, ya, yang sebelah kanannya. Nah, di tahun 2005, ahli epidemiologi di Imperial College London, Neil Ferguson, itu membuat permodelan. Andaikan virus flu burung H5N1 bermutasi sehingga bisa ditularkan dengan mudah dari manusia ke manusia, seberapa cepat flu-nya akan menyebar? Dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan pandemi? Sebenarnya ini sesuatu yang menakutkan pada waktu itu karena flu burung ini dikhawatirkan bermutasi dari tadinya antar burung menjadi manusia ke manusia. Ya. Nah, kemudian dia menjawabnya kembali lagi tidak sekedar pendekatan ilmu kesehatan. Ya. Ini menekankan betapa pentingnya kontribusi Pak Iman CS. Ya. Yang dia lakukan adalah dia membangun model dengan simulasi komputer. Ya. Dia membangun simulasi komputer terbesar dari epidemi penyakit menular tersebut. Model itu mensimulasikan wabah yang dimulai di Thailand dengan mengumpulkan data terperinci tentang populasi negara itu, ukuran dan lokasi rumah tangga, tempat kerja dan sekolah, dan seberapa jauh orang berpergian. Nah, kalau lihat data-datanya, ini adalah data-data yang dulu juga biasa saya pakai waktu masih kuliah di ekonomi atau di urban planning, data-data yang mengenai kehidupan manusia, baik dari tempat tinggalnya, di mana dia bekerja, sekolah, dan seberapa jauh bepergian. Ya. Kemudian itu yang disimulasikan dengan apabila wabah itu terjadi di Thailand. Nah, setelah dia membangun virus pandemi baru, dapat menginfeksi 1,8 orang lain. Ya, satu orang terkena infeksi pandemi, menginfeksi 1,8 orang lain. Resiko menularkannya 1 atau 2 hari setelah mengalami gejala. Nah, kemudian permodelan ini setelah menghasilkan hasil tadi, digunakan untuk meningkatkan pemantauan penyakit, menciptakan stok obat antivirus dan vaksin internasional, dan merencanakan strategi terperinci untuk tanggapan cepat terhadap kasus suspek pada manusia. Jadi karena dia tahu bagaimana caranya berkembang, maka obat-obatan atau terapi diarahkan agar yang sudah terkena di orang tidak mudah kemudian berkembang atau menular kepada orang lain. Dan kebetulan ada window of opportunity, gejala itu 1 atau 2 hari. Ya. Nah, jadi ini contoh betapa data untuk epidemiologi ini menjadi sangat penting. Dan saya melihat IPB punya potensi yang luar biasa, tidak hanya di Fakultas Ekonomi maksud saya, dengan adanya fakultas baik terkait hewan, ya, kemudian juga tanaman, dan artinya life sciences secara general, saya pikir mengkombinasikan model yang dikembangkan di Fakultas Ekonomi ini dengan di jurusan atau fakultas lain, ini akan menjadi sangat menarik. Ya. Apalagi kalau kemudian bisa langsung dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Nah, dari dua cerita ini, maka yang ingin saya sampaikan adalah kita harus siap dengan new normal. Nah, new normal ini kalau saya boleh coba summary-kan, karena tadi barusan juga FGD dengan Dewan TIK Nasional, ini ekonominya akan menjadi namanya less contact economy. Ya. Ekonomi akan jalan, tapi dengan pendekatan less contact. Nah, salah satunya less contact yang akan menjadi new normal adalah bagaimanapun penggunaan teknologi, terutama teknologi digital ini akan menjadi sangat penting. Ya. Karena apapun nanti, yang namanya human interaction atau pergerakan orang, itu harus bisa disubstitusi oleh teknologi digital semaksimal mungkin. Karena tadi, pergerakan manusia tetap terbatas, tapi digital kita harapkan bisa menggantikan sebagian peran pergerakan manusia itu dalam untuk kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kemudian, apalagi yang nanti akan mempengaruhi new normal ke depan? Ya. Yang pasti, human behavior. Ya. Human behavior artinya ya, kalau sekarang, kalau dulu orang kalau ketemu inginnya saling berdekatan, berinteraksi, sekarang kalau ketemu orang lain cenderung akan menjaga jarak ya sebagai akibat dari COVID ini. Nah, tetapi saya melihat nantinya teknologi screening digital, ya sorry, teknologi screening dan diagnosis maksud saya, ini akan semakin canggih. Dengan penggunaan artificial intelligence, bisa saja nanti sensor yang dibuat tidak sampai sensor hanya sekedar
temperatur atau rapid test, tapi sudah sensor yang langsung bisa mendeteksi apakah orang ini bergejala COVID atau tidak. Ya. Nah, ini yang nanti bisa juga mempengaruhi human behavior, ya, sehingga tidak perlu orang saling curiga, jangan-jangan yang di sebelah saya atau yang di depan saya ini adalah orang yang terkena COVID, sehingga bisa menular kepada saya. Ya. Kemudian dinamika industri, ya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa otomasi industri itu pasti terjadi dengan adanya COVID ini. Nah, otomasi industri sebenarnya sudah menjadi bagian dari revolusi industri keempat. Tapi dengan adanya COVID ini, segala sesuatu harus lebih cepat. Nah, tetapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman di ekonomi adalah potensi unemployment yang terjadi. Nah, unemployment ini tentunya harus kita siasati dengan upaya untuk new job creation. New job creation harusnya terjadi juga dengan adanya revolusi industri keempat, dengan adanya digital. Nah, ini yang tadi saya tantang kepada teman-teman di TIK, bisa nggak pada saat COVID ini kita bisa mengidentifikasikan kemungkinan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa menggantikan jenis pekerjaan yang terganti sebagai akibat adanya digital maupun karena COVID ini. Ya. Kemudian geopolitik, ya proteksionisme, ya, dan mungkin sulitnya bergerak antar negara akan terjadi dengan sendirinya, ya. Dan itu menurut saya juga perlu dimodelkan, ya. Karena ini sangat berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi, ya. Karena ini kan terkait pergerakan orang juga, tidak hanya sekedar pergerakan barang. Ya. Kemudian regulasi, ya, juga akan terjadi perubahan, terutama mengenai privacy, ya. Karena kembali lagi dengan distancing ini, maka orang akan membutuhkan privacy, dan privacy ini harus kemudian didefinisikan baik dalam konteks digital maupun dalam konteks ekonomi yang real. Dan tentunya sesuai dengan bidangnya Pak Iman, makroekonominya sendiri, ya, di mana tampaknya dengan kondisi seperti ini, akses kepada capital atau modal ini akan menjadi sangat terbatas. Ya. Nah, inilah kira-kira yang kita sebut sebagai new normal, less contact economy, ya, di mana kita harus segera mencari jawabannya, ya, dengan melalui teknologi, human behavior, dinamika industri, geopolitik, regulasi, dan makroekonomi. Karena kita harus bisa menjawab apa saja masalah yang ditimbulkan oleh masing-masing aspek ini. Dan kembali lagi dalam konteks model, misalkan, ya, menurut saya perkembangan teknologi digital ini bisa menjadi salah satu penentu di dalam model COVID solver ini. Karena barangkali yang bisa menjadi COVID solver itu adalah teknologi, ya. Teknologi yang memungkinkan segala sesuatu dilakukan tidak harus dengan kontak. Ya. Lanjut. Nah, sekarang tentunya bagaimana kita menuju new normal tadi. Ya. Kita sudah mulai punya bayangan, new normal itu kayak apa sih? Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tentunya sekarang kita sudah mulai bicara protokol apa yang mau dipakai. Ya, yang pasti protokol yang ketat tetap harus di-enforce. Kemudian ini pertanyaannya juga kritikal, sekolah, rumah ibadah, pertokoan, kapan itu akan mulai dibuka kembali? Dan kalau dibuka, dengan skala seperti apa? Yang saya bayangkan, misalkan, kalau di yang paling gampang di toko atau di mall, ya berarti harus ada pembatasan jumlah orang. Ya. Misalkan dia hanya idealnya untuk 100 orang, misalkan, mungkin kalau restoran, misalkan, dia kapasitasnya 100 tadinya, mungkin hanya boleh 50 orang misalkan, ya, dengan mengurangi atau menciptakan distancing. Nah, rumah ibadah ini juga perlu diperhatikan bagaimana cara nanti protokolnya. Kemudian ini juga kritikal, kapan industri bisa dibuka kembali, ya. Meskipun sebagian industri yang terganggu bukan karena COVID-nya, tapi karena tadi ekonomi yang terdampak atau demand yang sangat berkurang. Nah, untuk semua ini sebagai masukan untuk kebijakan, maka sains dan permodelan yang sedang dilakukan oleh teman-teman di IPB, khususnya di Fakultas Ekonomi, ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan, menurut saya. Karena kita harus bikin simulasi nantinya. Kalau kita menerapkan protokol seperti ini, misalnya, tertentu, ya, dengan aturan ABCDE, kira-kira dampak ekonominya akan seperti apa? Apakah ekonominya akan sama saja seperti PSBB, atau akan membaik secara signifikan, atau protokolnya ternyata setelah ada pelonggaran, kok dampak ekonominya kok nggak signifikan, naik tapi tidak terlalu besar. Nah, itu kan berarti kebijakan kita belum atau protokolnya belum tepat.
Nah, jadi saya sangat berharap kontribusi dari teman-teman di lab IPB, ya, dipimpin Pak Iman dan yang lainnya, bisa membantu untuk peta jalan kita menuju hidup bersama COVID-19 atau yang kita anggap sebagai new normal dengan less contact ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pidato kunci, dan tentunya sekali lagi saya apresiasi, saya ucapkan selamat ya atas inisiatif dan kerja keras teman-teman membuat permodelan. Saya tahu karena dari sejak S1, S2, S3, semua yang saya kerjakan itu permodelan. Saya tahu betapa susahnya membuat model, apalagi model seperti ini. Ya. Model yang banyak harus mencakup hal-hal yang barangkali istilahnya unpredictable atau yang uncontrollable. Ya, nah, tentunya ini tantangan tersendiri, tapi saya yakin dengan perkembangan ilmu dan kapasitas dari teman-teman yang terlibat, mudah-mudahan hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa dimodelkan dengan baik, sehingga definisi model sebagai simplifikasi dari kenyataan benar-benar bisa diwujudkan dengan baik dan akurat. Sekali lagi terima kasih atas undangan dari IPB, khususnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri yang telah memberikan catatan-catatan luar biasa untuk penyempurnaan dari model ini. Saya kira Pak Iman sebagai lead scientist-nya akan bersama-sama dengan teman-teman untuk menyempurnakan pemodelannya ini sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan juga dalam situasi yang new normal ke depan. Mohon izin Pak Menteri, Pak Rektor, Pak Iman akan sedikit mendemokan COVID solver-nya Pak dengan model Excel karena algoritmenya dan semua equation-equation-nya sudah ditaruh di Excel dengan solver yang ada dan nanti tinggal menunggu penyempurnaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Pak Rektor tadi. Pak Iman silakan untuk bisa mendemokan kepada kita semuanya. Karena rata-rata yang hadir juga dari kalangan perguruan tinggi, sehingga harapannya bisa mengikuti. Terima kasih, Pak Dekan. Mohon izin, Pak Menteri, Pak Rektor, dan para rektor dan para dekan yang hadir di sini. Jadi, kita asumsikan bahwa... Bisa di-share, Pak Iman. Di-share. Saya lupa nge-share. Malum. Nah, jadi COVID solver itu adalah sebuah software yang menyediakan fasilitas untuk melakukan estimasi parameter atau kalau dalam regresi itu estimasi koefisien. Jadi kalau di ekonometri kan ada IFUS, ya. Kalau di statistik ada apa? Stata, ya kan? Nah, software semacam itu tetapi khusus untuk difference equation yang tentunya berbeda dengan model regresi. Jadi, COVID solver adalah solver atau software untuk mengestimasi parameter yang ada dalam sebuah difference equation. Dan karena difference equation ini sangat populer sekarang ini digunakan untuk epidemic model, maka saya atau kami menggunakan namanya sebagai COVID solver. Padahal ini sebetulnya adalah untuk solver atau apa software untuk difference equation. Ya. Difference equation sendiri kalau di ekonomi kan banyak, ya. Misalkan permanent income hypothesis dan lain-lain melibatkan Euler equation lah ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau sudah di-download dari page kami gitu ya, kemudian di-install, nanti pada dasarnya kita punya apa? Saya coba ini di highlight di sini COVID solver. Nah, di COVID solver ini ada dua, yaitu parameter estimation, mengestimasi koefisien kalau dalam regresi. Kemudian rolling estimation ya tujuannya adalah mendeteksi apakah parameter yang diduga beta gamma itu berubah enggak
ya berubah enggak? Kira-kira begitu. Kemudian ada help. Ini help nih ada user guide-nya. Kontak support-nya nanti apa menghubungi ke email kami ya. Nah, kalau untuk kasus COVID, saya ini untuk kasus Indonesia dengan data hanya 46 atau 45 misalkan ya. Tuh, sampai beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kemudian kita punya misalkan model SIR ya. Mohon maaf tadi Pak Tony bahwa modelnya sesederhana SIR yang dikasih contoh memang SIR. Ya, kenapa saya mengambil SIR? Karena memang paling sederhana. Itu aja. Apakah bisa menghandle model yang lebih kompleks? Ya, itu tergantung sophistication dari user. Jadi, kami menyediakan platform atau software untuk mengestimasi parameter. Seperti halnya dalam regresi kan, kalau modelnya lebih kompleks ya tergantung dari usernya, tetapi softwarenya tetap sama gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi, SIR itu hanya sebagai contoh saja dan kita memiliki kebebasan. Nah, kalau untuk parameter estimation, kalau di SIR model kan beta dan gamma. Jadi kita perlu menyiapkan di SIR ini adalah datanya, jumlah kasus terkonfirmasi misalkan ya. Kemudian starting value. Misalkan ini 3/14 betanya starting value-nya sedikit. Kita apa, terus gamanya misalkan 1/14 ya kan, jumlah populasinya kita buatkan saja mestinya 273 juta Indonesia ya, kita buatkan dari 270. Anyway, ini hanya untuk apa, ilustrasi ya kan. Kemudian infectious-nya awalnya hanya 2 ya, seperti kasus di Depok apa awalnya kan 2 kasus ya kan, sehingga infected, first infected person adalah 2 orang. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita mengarahnya? Klik parameter estimation, ya kan? Kemudian tinggal klik data source-nya di mana, yaitu di sini. Ya. Kemudian variable initial values. Nah, initial value untuk variabelnya ini ada di sini, misalkan N, dan ini case sensitif ya, jadi harus betul-betul bahwa kalau N besar, ya N besar yang kita terjemahkan. ID, I-nya kecil, D-nya, I-nya besar, D-nya kecil, itulah yang kita terjemahkan, jadi sangat case sensitif. Nah, ini begini, kemudian parameters, initial parameters value-nya, parameter initial value ini adalah beta gamma karena hanya 2 parameter ya. Tinggal diklik begini sudah muncul. Kemudian fitted variable, yang dimaksud fitted variable itu variable apa yang kita fitkan dengan model. Dalam kasus ini kan jumlah kasus atau jumlah kasus terkonfirmasi. Jumlah kasus terkonfirmasi itu bisa diinterpretasikan sebagai ID, jumlah orang yang terinfeksi, ya ID misalkan gitu, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita harus menuliskan rumus fungsinya di sini. Ya, saya kasih yang example aja, contoh, kan? Ini SIR model. Ya. Ini kita tutup lagi. Kalau Anda punya rumus atau model yang Anda tulis di Word dan lain-lain, bisa langsung diinikan, ya apa, dikopikan saja. Ya, Ctrl V, copy, gitu modelnya. Ini adalah model SIR. Nah, Anda bebas untuk menggunakan model apapun sebetulnya. Even model non-epidemic. Misalnya model ekonomi, misalkan life cycle hypothesis. Ya. Nah, ini bisa digunakan solver ini. Kemudian outputnya akan ditaruh di mana? Outputnya akan ditaruh di sini. Ya. Nah, ini tinggal klik solve. Nah,
ada hasilnya ini, beta, gamma, model SE-nya. Betanya pasti sama, maksudnya notasi beta pasti sama dengan apa yang ada di dalam tulisan ini. Makanya ini beta. Jadi untuk Indonesia, betanya itu adalah 2,599 dan gamma atau reproduction number-nya ya, error tinggal hitung aja, yaitu sebesar kira-kira beta per gamma 3,88. Reproduction number untuk the first month ya, untuk 40 hari pertama itu sebesar 3,88, which is very big ya. Nah, ini untuk menghitung basic parameters. Tetapi kita tahu parameters beta misalkan itu adalah dia fungsi dari apa ya, interaksi sosial juga, karena ada PSBB, ada libur apa, libur sekolah, work from home dan lain-lain, maka beta itu adalah fungsi dari kegiatan apa, fungsi dari situasi sosial ya gitu. Oleh karena itu kita harus mampu untuk memonitor ya, memonitor perkembangan beta per gamanya. Bagaimana caranya? Oke, kalau gitu kita lakukan rolling estimation. Kita monitor setiap saat parameter ini berubah enggak. Nah, ini tinggal klik rolling estimation, kemudian ininya mungkin diganti ya, apa outputnya, tempat outputnya mungkin enaknya di sebelahnya di sini. Tuh. Langsung solve. Ini agak lama karena nah. Nah, ini beta gamma berubah setiap saat. Nah, perubahannya berapa? Berapa hari sekali atau apa span of datanya yang digunakan, berapa panjang? Ini ada di option ya. Misalkan intervalnya kita gunakan, terus time intervalnya adalah 20 hari, apa 30 hari. Di sini saya pakai 12 hari karena pada kenyataan di Indonesia infectious periodnya kurang dari 12. Kira-kira presentasi untuk apa softwarenya kira-kira hanya seperti itu Pak. Jadi relatively easy to use dan memang targetnya adalah supaya para researcher dan policy makers terutama di daerah itu bisa melakukan estimasi sendiri tanpa harus melakukan programming seperti di MATLAB atau di R. Cukup pakai Excel saja. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Nunung, Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Iman. Di balik kesederhananya itu yang di dalam Pak, algoritmanya saya kira cukup kompleks. Begitu Pak Menteri, sedikit demo yang disampaikan oleh Pak Iman dan tim, rasanya memang masih perlu tadi memasukkan berbagai hal agar betul-betul kemudian bisa secara tepat dan presisi tinggi sebagai bagian dari data-driven policy. Saya kira itu apabila Bapak ada catatan sedikit atau hal yang ingin disampaikan sebelum Bapak meninggalkan, karena saya yakin Bapak masih ada agenda yang lainnya untuk Pak Menteri. Mohon berkenan apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, catatan. Sebentar Bapak, masih posisi mute Pak. Oke. Okay. Ya, terima kasih Prof. Nunung dan Pak Iman atas paparannya. Ya. Menarik karena tadi memasukkan variabel tadi masalah berapa yang terinfeksi, bahkan tadi ada kalau nggak salah durasi ya, durasi masa infeksinya sendiri kalau nggak salah tadi 12 hari ya, dan saya lihat modelnya cukup simple, artinya karena ini dikembangkan di apa di Excel ya, dan mudah-mudahan bisa difahami dan dipakai juga oleh para pengambil kebijakan ya, khususnya di daerah ya, sehingga bisa
melakukan tadi ya pengambilan keputusan yang lebih tepat ya, karena kalau saya lihat nanti kapan kita atau kapan dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan new normal, salah satunya akan tergantung pada model seperti ini ya. Kita harus punya keyakinan bahwa kita sudah mulai new normal dengan degree tertentu, karena saya yakin new normal itu juga ada level-levelnya ya, dari level yang mungkin sangat terbatas sampai new normal yang barangkali sudah relatif fleksibel. Nah, tapi kuncinya sekarang kembali lagi kepada pemahaman dari modelnya dan juga kemauan, ya, kemauan dari para pengambil kebijakan. Dan jangan lupa juga banyak model-model lain yang dikembangkan oleh berbagai pihak yang kadang-kadang juga, ya, terus terang, kalau pengambil kebijakan kemudian disodori beberapa model, maka pertanyaannya adalah model mana yang mau dipakai, ya, apalagi kalau hasilnya beda-beda, ya. Nah, jadi menurut saya salah satu yang barangkali bisa didorong oleh timnya Pak Iman adalah satu, ini sudah punya kelebihan yaitu dari segi apa user friendly-nya. Nah, yang kedua adalah apa yang barangkali menjadi kelebihan model ini dibandingkan model-model yang sejenis, ya. Sejenis itu bukan berarti sang identikal, ya. Mungkin agak beda, tapi informasi yang diberikan kira-kira nggak beda jauh, ya. Maksudnya informasi yang akan diambil bagi pengambil kebijakan ini nggak beda jauh. Dan ini yang kadang-kadang pengambil kebijakan kemudian mau ikut yang mana, ya. Seperti waktu itu aja, ada yang dari UI, ada yang dari ITB, kemudian ada dari Singapura, ya. Yang Singapura juga bikin prediksi tentang Indonesia, misalkan. Nah, ini kan membingungkan ketika hasilnya beda-beda. Kalau hasilnya sama, nggak masalah. Ya, jadi, barangkali Pak Iman nanti bisa membantu penguatan model ini dengan bisa menjelaskan apa sih kira-kira yang bisa membuat model ini barangkali lebih worth it untuk dipakai hasilnya dibandingkan model-model yang sudah existing atau model-model yang dibuat oleh pihak-pihak yang kita ketahui ada di sekitar kita. Mungkin itu aja Pak Nunung, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bapak sekalian, kita masih ada waktu kira-kira 10 menit untuk tanya-jawab, terutama dari peserta, memang sudah disediakan chat room-nya. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan, mohon dibantu co-host-nya. Baik, saya kira kalau tidak ada yang bertanya, karena tadi sudah juga disediakan fasilitas untuk support di dalam model, kita bisa mendiskusikan lebih detail dan juga Ibu Bapak yang mengikuti kegiatan ini bisa juga menanyakan lebih lanjut dan juga berdiskusi untuk pengembangan model berikutnya. Karena memang tadi Pak Iman juga menyampaikan masih ada beberapa hal yang harus ditambahkan untuk estimasi berikutnya dengan parameter-parameter tertentu. Kami, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah kurang lebih 2 jam berdiskusi luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Riset Teknologi dan Kepala BRIN, Profesor Bambang Brojo, dan juga Pak Rektor yang berkenan memberikan catatan, Ibu Bapak dari berbagai daerah yang bergabung. Tentunya nanti akan ada sesi lanjutan untuk mendetailkan bagaimana hasil pemodelan yang telah dilakukan oleh Pak Iman dan tim. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mendukung bagaimana new normal tadi berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Terutama catatan yang sangat menarik dari Pak Menteri adalah less kontak ekonomi ke depannya dengan berbagai dimensi sektor-sektor yang ada di dalam ekonomi itu sendiri. Sebagai kata penutup, saya kira sekali lagi saya sebagai moderator diberikan tanggung jawab karena tadi membuka sekaligus menutup. Pak Menteri, izin saya menutup kegiatan webinar ini. Terima kasih untuk apresiasinya dan mohon berkenan apabila nanti juga ada hal yang baru yang akan kami sampaikan kepada Kementerian,
karena ini juga bagian dari tanggung jawab kami dan Pak Rektor yang selalu mensupport kami di dalam pengembangan dan inovasi-inovasinya. Terima kasih yang luar biasa untuk supportnya. Saya kira itu untuk peserta. Terima kasih yang sudah bergabung sejak pukul 1 tadi. Dan kita menyaksikan bersama bagaimana pengetahuan bisa membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Saya cukupkan sekian. Mungkin kita bisa berfoto bersama. Saya tidak tahu host bagaimana kita bisa berfoto bersama. Karena biasanya juga ada penyerahan plakat untuk Pak Menteri, tapi mungkin nanti menyusul Pak Menteri. Kita les kontak dulu untuk saat ini. Mungkin host bisa kita berfoto bersama untuk bahan pemaparan bagi para peserta bisa melihat di screen monitor kita masing-masing. Kita bisa mengunduhnya untuk kita bisa melihat secara lebih jauh. Saya kira kita bisa dibantu, mohon Mbak Retno, untuk kita bisa foto bersama bagaimana ada Pak Menteri, Pak Rektor di sini dan Ibu Bapak yang lainnya. Silakan bisa diambil fotonya. Mudah-mudahan COVID ini bisa segera selesai dan Pak Menteri juga luar biasa mendorong inovasi-inovasi tidak hanya di bidang kesehatan tetapi di berbagai bidang yang bisa membantu percepatan penanganan COVID-19. Mbak